guys, balik lagi di Om Update. Kali ini kita akan ngikutin kegiatan seru liburan ala Esta Pramanita Bara Valentino yang mengajak Panjul, Atala, Nadia, Raisa, dan juga Jamila. Nah, di sini mereka sebenarnya liburan beruntun ya guys. Kemarin sempat liburan juga tapi ada Irsyad. Nah, sekarang mereka ngajakin Nadia Raisa. Mereka semua ini adalah alumni atau ex dari pemain Loser the Series kecuali Jamila ya. Dan mereka benar-benar meluangkan waktu untuk liburan sambil ngevlog, sambil bikin story, sambil menghibur para fans lah tentunya. Di sini Esta ngajakin kita keliling Dufan dan ngajakin kita buat ngefollow info Dufan. Nah, keliling Dufan kali ini dimulai dengan muter-muter siang hari ya, ada naik biang lala, terus roller coaster, terus masih banyak lagi. Dan yang paling berani di antara mereka berlima ini Esta Pramanita guys. Dia nyobain wahana-wahana yang ekstrim. Nah, gimana serunya? Kita langsung tonton video ini sampai habis, jangan di skip ya. Buat kalian semua yang pengen ke Dufan, kalian bisa beli tiketnya di www.ancol.com karena di akhir pekan ini Dufan bukanya sampai jam 7 malam. Jangan lupa ya datang sini. Sumpah aku pengen banget naik ini. Ini gila banget. Mau dong nanti videoin ya, gue mau naik ini. Sumpah. Gila. Seri banget. Atala nyobain permainan lempar yang berhadiah gitu guys, tapi ya sebenarnya udah berhasil terlempar, tapi dari ketentuan panitianya katanya harus keluar itu lemparannya, jadi batal dia untuk dapat hadiah. Ini parah banget abangnya. Aku nggak dapat apa-apa. Minimal sisa satu. Ayo. Setelah seru-seruan, saatnya Esta main boom-boom car. Ini menjadi wahana favorit Esta sih. Jadi dia juga pernah tuh pergi sama Panjul dan wajib main boom-boom car. Jasmine mana gak tau nanti. Ayo Jul. Setelah main boom-boom car, lanjut si Panjul main pancing bebek guys. Ini wahana anak-anak tapi Panjul nyobain. Nah, tadi kupikir tuh Esta bercanda mau naikin yang guys, tapi ternyata dia berani yang rekamin si Bara nih. Bara aja gak berani loh kalau cowok loh. Ini Esta udah cewek berani kayak ginian. Udah dibayangin pusingnya kayak apa coba. Kita coba tonton ya keseruan Esta. Mundur dong, mundur. Mana tuh orang? Gila. Gila sih ini mah. Mumpung aja gak ikut aku. Wow. Gila. Ternyata Esta pun berani sekali. Waduh. Gila, seneng banget ya. Aku udah capek jadi gak mau ikutan. Biang lala menjadi wahana yang bisa mereka nikmatin bareng-bareng guys. Tadi kan sempat ada yang mau naik ini, ada yang mau ini, ada yang gak mau ini. Nah, ini biang lala dinaikin mereka semuanya. Tapi si Jasmine kayaknya lagi pusing untuk menaik biang lala. Dan yang cengar-cengir terus sih cuma Esta sama Panjul ya. Yang lainnya tuh lemes gitu. Istana boneka. Hai guys.
seru banget hari ini aku lagi jalan-jalan sama teman-teman aku. Kita ke Dufan. Tuh, di sini tuh wahananya benar-benar super lengkap. Jadi buat kalian yang mau main-main wahana yang menantang adrenalin, kalian bisa datang ke sini. Apalagi selama liburan, ini selama pekan liburan, Dufan itu buka sampai jam 7 malam. Jadi kalau misalnya kalian mau pesan tiketnya, langsung aja ke www.ancol.com atau kalian bisa follow Instagramnya di info Dufan. Jangan dong, ntar privacy aku keganggu. Ya? Bye! Ayo! Please! Gak ada. Jam. Ayo, cuma! Ayo dong. Yeay. Udah sosokan nge-story lagi. Kayak berani, padahal enggak. Nah, itu tadi ya guys, keseruan Esta, Bara, Banjul, Nadia Raisa, Jasmine, dan juga Atala yang mengelilingi Dufan, info Dufan. Tentunya keseruan ini kita nantikan terus sama pemain-pemain X-Lostory juga ya. Jangan lupa lain kali ajak Jasmine lagi ya guys. Dan setelah itu mereka lanjut makan seafood. Kayaknya enak banget nih. Ya udah, terima kasih buat semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu tonton pemain X-Lostory hanya di Om Update.